Lucinta Luna dalam proses pemeriksaan. Imbas rencana pernikahan kini jadi polemik. Seperti apa kondisi Lucinta Luna? Simak hingga akhir agar informasi yang Anda terima benar-benar lengkap. Dalam unggahan di akun gosip baru-baru ini, tampak pelantun tanpa status itu terlihat menangis histeris. Lucinta Luna menyatakan ketidakterimaannya terhadap disebut sebagai transgender dalam podcast baru-baru ini oleh Deddy Corbuzier. Setelah itu, Luna dan pasangannya menyerang Deddy. Depresi hingga nangis histeris gara-gara dihujat netter. Settingan aja. Muhammad Hidayat Lucinta Luna. Dalam unggahan di akun gosip baru-baru ini, tampak pelantun tanpa status itu terlihat menangis begitu kencang. Tidak lama setelah itu, Lucinta Luna membuat heboh karena bertunangan dengan seorang bule bernama Alan. Banyak netizen yang marah dengan tindakan itu. Ia diduga telah depresi karena hujatan para netizen. Alan pun datang menghampirinya. "Kenapa kamu bersedih? Aku melihat kamu menangis. Bilang padaku," ujar Alan dilansir dari akun Instagram @lambegosip pada Kamis 10 Agustus 2023. Orang yang bekerja sebagai model di Bangkok itu menyatakan bahwa jika ada orang yang berani menghina Lucinta Luna, dia akan pasang badan dengannya. "Orang-orang bilang sesuatu yang buruk kepadamu, bilang padaku," tanya kekasih Lucinta Luna itu. "Sejak terakhir podcast, banyak orang yang bilang sesuatu hal buruk kepadamu. Tolong dukung kami," kata Alan. Alih-alih dihargai oleh netizen, Lucinta Luna justru semakin dihujat dan dicaci maki. Karena itu, ia menyatakan bahwa ia dan Alan akan segera menikah dan keduanya dituduh akan menikah sesama jenis. Bukannya mendapatkan simpati dari netizen, Lucinta Luna dan Alan justru lagi-lagi mendapatkan hujatan. Banyak netizen yang fokus pada akting Luna dan kekasihnya yang dinilai masih amatir atau kurang menjiwai. Bulenya masih amatir aktingnya. Di podcast marah tapi ekspresinya nahan senyum. Yang sekarang lagi nenangin kayak nahan senyum juga, komentar seorang netizen. "Katanya nangis kok malah nyegir," komentar netizen lain. "Ahaha, awalnya main HP, B aja giliran di videoin HP-nya ditaro. Auto acting nangis Bang Fatah, kurang kata caption," sahut yang lain. Selain itu, banyak juga yang menyinggung Lucinta Luna melakukan acting tersebut hanya demi mendapatkan keuntungan berupa endorse. "Satu sisi juga butuh uang ya Lun," kata netizen lain menimpali. "Udah menipis duitnya, settingnya mulu biar viral lagi full," tandas yang lainnya. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.